Polsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto melaksanakan silaturahmi dengan Citra Bhayangkara guna untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dengan anggota Citra Bhayangkara Taman Sari di halaman kantor Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat. Hadir dalam acara silaturahmi tersebut antara lain Wakapolsek Metro Taman Sari Kompol Teddy Rasesna, Kanit Binmas Kompol Sariman, Ketua Citra Bhayangkara Taman Sari Bapak Yasin, Bapak Wong Effendi Ketua FKPM, anggota Citra Bhayangkara sebanyak kurang lebih 90 orang. Adapun sambutan Kapolsek Metro Taman Sari antara lain, Kapolsek memperkenalkan diri selaku Kapolsek yang baru dan meminta dukungan serta bantuan dari anggota Citra Bhayangkara untuk menjaga Kamtibmas wilayah Taman Sari tentang situasi keamanan wilayah Taman Sari. Kapolsek meminta kepada Citra Bhayangkara hubungan yang selama ini terjalin sudah baik agar tetap dijaga dan dipertahankan. Anggota Polsek Taman Sari tanpa bantuan dari bapak-bapak Citra Bhayangkara dan elemen masyarakat lainnya tidak mungkin bisa menjaga Kamtibmas dengan baik. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa yang tentunya banyak gangguan Kamtibmas yang timbul seperti tawuran dan lain-lain. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Maphar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.